Oke, lo semua, balik lagi dengan gue Iksan di channel Bang Gaptek ID. Di video kali ini, di sini gue bakal membagikan tema sesuai requestan kalian, yaitu tema Spider-Man full system tembus sampai akar, guys. Yang mana di sini seperti yang kalian lihat, temanya itu seperti ini ya, guys. Yang pertama, kita dari lock screen terlebih dahulu. Untuk lock screen-nya sendiri di sini bentuknya bakal seperti ini, ditemani oleh tanggal dan waktu, jam seperti ini. Wallpaper-nya juga ala-ala Spider-Man, logo Spider-Man. Dan ini yang gue bagikan adalah tema Spider-Man Miles Morales. Kalau kalian tahu Spider-Man Miles Morales, dan sini kita coba buka dan ini tampilan awalnya. Yang mana di sini nanti ada widget jam, Yang mana widget jam ini nanti bakal dikelilingi oleh efek cahaya memutar ya, seperti itu yang keren banget dengan latar belakang Spider-Man. Nah, untuk tema ini sendiri juga sudah tembus sampai control panel. Di sini control panel sudah tembus semuanya dengan ada logo Spider-Man Miles Morales di atasnya, lalu sampai control center, sampai notification center juga sudah ada ya, dengan logo Spider-Man di atasnya. Lalu untuk selanjutnya, tema ini juga tembus sampai menu setting dengan yang keren banget menurut gua. Keren di sini temanya, sampai tembus menu setting dengan ada Spider-Man-nya, bahkan sampai versi MIUI gua sendiri di sini berubah menjadi logo Spider-Man, guys. Dan tema ini sebenarnya tembus sampai menu telepon. Jadi dial pad kalian itu berubah menjadi tema Spider-Man mengikuti temanya. Tapi di sini karena gua Android 11, jadi dial pad gua ini tidak berubah ya, tetap menjadi dial pad Android. Karena kalau mau tembus sampai dial pad sampai menu telepon itu kalian harus Android 10, guys. Begitupun juga dengan menu perpesanan atau message, itu bisa tembus sampai menu perpesanan asal Android kalian itu adalah Android 10, guys. Nah, lalu yang lebih kerennya lagi, tema ini itu tuh tembus sampai animasi booting, guys. Yang mana nanti di sini kalau gua misalnya restart ataupun gua power off, di sini gua bisa restart nih, nanti ada logo Spider-Man Miles Morales. Wah, gila, pokoknya keren banget, tembus sampai animasi booting, guys. Nah, di sini lanjut untuk fitur-fitur keren lainnya. Tema Spider-Man ini juga bisa mengubah animasi charging kalian menjadi animasi charging Spider-Man. Ya, ini dia, seperti ngelihat ada animasi seperti bara api seperti itu ya, guys. Ada warna merah bara api mengikuti tema Spider-Man. Pokoknya ini semuanya tembus sampai akar, tema HP kalian berubah menjadi full tema Spider-Man Miles Morales. Nah, untuk yang terakhir, kalau misalkan kalian tidak suka dengan wallpaper yang seperti ini dan ada widget jamnya, di sini gue juga bakal membagikan aplikasi yang bernama Zets. Aplikasi Zets ini kumpulan wallpaper ya. Nanti kalian bisa ganti aja wallpaper Spider-Man dengan ketik aja Spider-Man. Nanti banyak banget pilihan muncul wallpaper Spider-Man, lebih dari ribuan di sini. Nanti misalnya gue pakai tema Spider-Man yang ini misalnya nih, gue pakai tema yang ini, gue terapkan set wallpaper, bahkan lebih keren karena di sini gue layarnya full ya, full display dengan kamera pop-up. Maka di sini widgetnya gua singkirkan aja, guys. Dan ya, ini dia tema Spider-Man yang jauh lebih keren menurut gua, karena setiap orang punya selera. Dan kalau kalian suka dengan tema Spider-Man full system tembus sampai akar ini, sekarang kita langsung aja cara menerapkan temanya, guys. Nah, buat kalian yang tertarik dengan tema Spider-Man full system tembus sampai akar ini, yang gue bagikan adalah tema Spider-Man khusus HP Xiaomi, guys. Nah, tapi ada kriteria tertentu untuk device Xiaomi, yaitu khusus device Xiaomi versi MIUI 12 sampai MIUI 12.5. Nah, jika kalian versinya itu sesuai MIUI 12 sampai kalian Xiaomi juga, langsung aja kalian buka theme store yang kalian miliki, lalu kalian cari aja namanya itu adalah Miles. Kalian cari aja pencarian theme store itu Miles. Dan by the way, ini adalah tema sudah global ya, tema global punya, jadi region kalian gak usah diganti, ini nanti Miles Spider-Man. Dan pastikan developer ataupun pembuat temanya adalah Agung Graphics. Jadi ini dia tema pembuat temanya, Agung Graphics. Nah, kalau kalian sudah menemukan tema ini, langsung aja kalian klik apply, guys. Oke, nanti secara otomatis tema kalian bakal keganti dengan tema Spider-Man. Kalaupun jam atau widgetnya belum ada, kalian tinggal tambahkan aja widget jamnya di sini, tanam, nanti secara otomatis clocknya itu udah ada ya di bagian sini, guys. Oke, gua rasa sekian aja tutorial dalam video kesempatan kali ini, yaitu tentang tema, yaitu adalah tema Spider-Man full system tembus sampai akar untuk HP Xiaomi, guys, khususnya versi MIUI 12 sampai 12.5 karya developer Agung Graphics. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Gue Iksan pamit undur diri, have a nice day.